Selamat datang di Tanjung Selor. Sejak menyandang status sebagai ibu kota Kalimantan Utara, pembangunan di Tanjung Selor perlahan mulai nampak. Tak hanya pembangunan yang jadi program pemerintah, pihak swasta pun mulai membangun. Hanya saja, investasi yang masuk ke Tanjung Selor bukan tanpa halangan. Terutama dari sisi harga tanah yang melonjak hingga melebihi zona nilai tanah. Harga tanah meningkat drastis, bahkan tidak terkendali. Wow. Kenaikan harga tanah yang selangit itu dianggap wajar karena Tanjung Selor sebagai ibu kota Kalimantan Utara, apalagi banyak pihak yang ingin berinvestasi. Untuk membeli tanah kavling atau properti, prosedurnya tidaklah rumit selama segala persyaratan terpenuhi dengan sedikit kejelian tentunya sebelum akad. Nah, pada umumnya calon pembeli kurang begitu teliti dalam hal ini karena akibat mengambil keputusan yang terburu-buru untuk segera memiliki properti tersebut. Agar Anda lebih cermat dan teliti sebelum membeli tanah tersebut, ada 6 tips untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Anda juga harus mengetahui terkait status tanah tersebut, apakah masih dalam berbentuk induk atau sudah terpecah. Nah, minta kepada penjual atau developer agar menunjukkan masing-masing fotokopi sertifikat tersebut. Hal ini apabila sertifikat tersebut sudah terpecah, dan pastikan letak kapling lokasi dan nomor seri berbeda-beda, karena setiap letak kapling tanah berbeda nomor seri sertifikatnya. Dan apabila letak lokasi tanah kapling masih sama, maka sudah dipastikan tanah tersebut masih induk. Kesimpulannya adalah, pada dasar setiap tanah kapling sudah memiliki sertifikat masing-masing, akan berbeda nomor serinya. Yang kedua yang perlu diketahui adalah mengecek keabsahan sertifikat tanah. Nah, datang dan klarifikasi untuk mengecek keabsahan sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN dengan membawa fotokopi tersebut, apakah sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atau belum. Nah, kalau belum kan bisa jadi masalah ujung-ujungnya nanti. Yang ketiga adalah sesuaikan budget dan kemampuan Anda sebelum melangkah ke arah selanjutnya. Sesuaikan budget atau kemampuan finansial Anda. Perkirakan dan seberapa lama proses kredit. Jangan sampai ketika Anda salah dalam estimasi perkiraan jangka waktu kredit Anda menjadi terhenti di tengah jalan. Wah, kasihan kan? Hal ini akan membuat rumit finansial Anda ke depan. Terus yang diperhatikan sebelum membeli tanah adalah akses jalan. Perhatikan dan periksalah akses jalan menuju tanah tersebut. Dikarenakan akses jalan menjadi kebutuhan utama dimanapun tanah kavling tersebut berada. Dan pilihlah akses jalan yang dapat melintasi mobil 2 bersimpangan kanan-kiri. Anda harus pintar dan jeli melihat perkembangan lingkungan, terutama kanan-kiri, yang pastinya akan menjadi calon tetangga Anda nantinya. Apakah tanah kavling area tersebut cepat laku jika akan dijual meskipun tidak dibangun, atau sebaliknya jika Anda bangun? Dan selalu lihat harga pasaran tanah di wilayah tersebut. Yang terakhir yang perlu Anda ketahui adalah antisipasi bahaya sekitar area. Hindari membeli tanah kavling dekat jalur sutet atau jalur listrik tegangan tinggi, jalur pipa gas, jalur kereta api, tepi sungai, dan antisipasi tergusur oleh pembangunan fasilitas umum. Demikian tips yang dapat saya bagikan terkait bagaimana lebih cermat dan teliti sebelum membeli tanah. Semoga Anda lebih cermat dalam mengambil keputusan, dan semoga tips ini bermanfaat.